Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, Kiyuma akan membahas 6 bukti Kakashi sangat menyukai serial novel Icha Icha. Sudah bukan rahasia lagi, jika Kakashi adalah penggemar berat dari serial novel Icha Icha yang dikarang oleh Jiraiya, karena novel serial Icha Icha sangat populer dan penjualannya sangat laris, hal ini dibuktikan dengan beberapa judul serinya yang diangkat menjadi film layar lebar dan banyaknya jumlah nominal saldo pada buku tabungan Jiraiya. Wajar saja novel ini sangat dinikmati orang dewasa, sebab Jiraiya mencari inspirasi menulis dengan berkeliling dunia dan melakukan penelitian dengan mengintip langsung wanita di pemandian. Sejauh ini diketahui, karya serial novel Icha Icha yang ditulis oleh Jiraiya ada 4 buah, yaitu Icha Icha Paradise, Icha Icha Violence, Icha Icha Innocence, dan Icha Icha Tactics. Namun saat Jiraiya dikalahkan oleh Pain dan tewas pada pertarungan di Amegakure, maka sudah tidak ada lagi serial terbaru dari novel Icha Icha. Meskipun begitu, Kakashi tetap setia membaca serial novel terdahulu, seperti baru-baru ini diperlihatkan pada episode Boruto 211, Kakashi sedang rebahan di Taman Senju, sembari membaca novel Icha Icha Violence. Berikut adalah 6 bukti Kakashi sangat menyukai serial novel Icha Icha. 1. Kakashi selalu membawa dan membaca novel Icha Icha. Hampir di segala aktivitas Kakashi, ia selalu terlihat membawa novel serial Icha Icha, mulai dari duduk, sedang rebahan dan sambil berjalan-jalan. Meskipun di tengah percakapan dengan orang lain, Kakashi masih menyempatkan waktu untuk membaca serial novel Icha Icha ini. Ketika Kakashi sedang melatih tim 7 untuk bisa merebut lonceng dari Kakashi, dengan anggota tim 7 yaitu Sasuke, Naruto dan Sakura. Pada saat itu Kakashi menghadapi tim 7 sambil membaca buku, karena Kakashi penasaran ingin membaca lanjutan cerita Icha Icha Paradise. Meskipun bertarung sambil membaca buku, tetapi Kakashi mampu mengatasi serangan dari Naruto dan Sakura. Bahkan ketika Kakashi terbaring di kamar rumah sakit, akibat kelelahan menggunakan Mangekyo Sharingan, pada saat itu, sambil menunggu masa pemulihan tubuhnya, Kakashi menghabiskan waktu membaca Icha Icha Paradise sampai tamat. Karena selalu membawa novel Icha Icha, Kakashi sempat ikut terlibat memecahkan misteri kode angka peninggalan Jiraiya. Sebagai tim pemecah kode, Shikamaru menilai halaman buku dari Jiraiya memiliki sebuah petunjuk. Naruto lalu memaksa Kakashi untuk membacakan isi halaman Icha Icha Tactics sesuai kode angka. Setelah itu, Kakashi menjadi malu saat membacakannya dan Shikamaru menjadi malu mendengarkan isinya. 2. Kakashi tak sabar membaca novel seri terbaru Icha Icha Tactics. Ketika Naruto baru pulang ke desa Konoha, setelah pergi berlatih 3 tahun bersama Jiraiya, Naruto menghadiahi Kakashi novel terbaru Icha Icha Tactics, yang masih belum diterbitkan di toko buku manapun. Kakashi sangat terkejut dihadiahi novel seri terbaru Icha Icha, sampai bikin badan Kakashi merinding gemetaran saat memegangi bukunya. Kakashi lalu membuka lembar halaman Icha Icha Tactics seri terbaru, dengan rasa penuh penasaran dan kebahagiaan. Namun sayangnya, Tsunade memerintahkan Kakashi untuk segera bersiap melatih Naruto dan Sakura, sehingga Kakashi harus menutup halaman novel tersebut. Kemudian Kakashi memberitahu Naruto dan Sakura, jika Kakashi akan bertarung melawan Naruto dan Sakura, karena Tsunade ingin melihat hasil latihan Sakura dan Naruto selama 3 tahun. Yaitu, saat Naruto dilatih oleh Jiraiya dan saat Sakura dilatih oleh Tsunade, dan kini giliran Kakashi sebagai kapten tim, untuk menguji hasil latihan Naruto dan Sakura. Tetapi Kakashi menyarankan untuk tidak terburu-buru memulai latihan, sebab Kakashi mengkhawatirkan kondisi badan Naruto yang kelelahan, karena Naruto baru tiba di desa Konoha. Oleh sebab itu Kakashi meminta Naruto untuk beristirahat. Meskipun Naruto mengaku dirinya baik-baik saja, tetapi Kakashi tidak mendengarkannya dan Kakashi mendadak menghilang dari kantor Hokage. Shizune menilai tindakan kepergian Kakashi yang mendadak, tampak seperti orang sedang terburu-buru ingin mengerjakan sesuatu. Namun beberapa orang yang berada di kantor Hokage saat itu, yaitu Tsunade, Naruto, Sakura, Jiraiya dan Shikamaru sudah bisa menebak penyebabnya, jika Kakashi ingin bersegera membaca novel Icha Icha Tactics seri terbaru.
Perbuatan Kakashi yang menunda latihan demi bisa membaca seri terbaru novel Icha-Icha ini sempat bikin kesal Naruto, karena Kakashi dianggap lebih memilih membaca buku bodoh ketimbang melihat hasil latihan anggota timnya. 3. Kakashi takut kena spoiler novel Icha-Icha Tactics. Beberapa jam sebelum latihan Naruto dan Sakura dimulai, Kakashi menyempatkan waktu untuk membaca seri terbaru Icha-Icha Tactics. Jiraiya lalu menghampiri Kakashi dan memberitahunya jika seri terbaru Icha-Icha Tactics yang sedang dibaca Kakashi merupakan hasil terbaik dari semua karya Jiraiya lainnya. Kemudian tiba saatnya Kakashi melatih Naruto dan Sakura untuk bisa merebut lonceng dari Kakashi. Namun tidak seperti yang dulu, Sakura dan Naruto yang sekarang terlalu hebat bagi Kakashi jika Kakashi harus bertarung sambil membaca buku. Oleh sebab itu, Kakashi akan meninggalkan hobi membaca buku sementara dan siap bertarung serius dengan menggunakan Sharingan sejak awal. Walaupun sudah lama berpisah, tetapi kombinasi serangan antara Naruto dan Sakura berhasil membuat Kakashi kewalahan. Beberapa trik lama Kakashi yang dulunya ampuh menjebak Naruto dan Sakura, kini semua itu sudah tidak lagi berguna. Karena pertarungan berlangsung sangat lama, Kakashi sempat kepikiran tentang kelanjutan cerita novel Icha-Icha Tactics seri terbaru. Meskipun Sakura dan Naruto sudah bertambah kuat, tetapi mereka sadar masih belum cukup untuk bisa menandingi kehebatan Kakashi. Sakura dan Naruto berunding untuk menyusun rencana supaya bisa mengalahkan Kakashi. Sakura mencoba memikirkan kelemahan Kakashi dan Naruto berhasil menemukannya. Selanjutnya Naruto dan Sakura mendatangi Kakashi. Kakashi merasa Sakura dan Naruto telah menganggap remeh dirinya, karena Sakura dan Naruto hendak menyerang Kakashi secara terang-terangan. Kemudian Naruto berteriak dan mencoba spoiler pada Kakashi, dengan membocorkan cerita akhir Icha-Icha Tactics. Akibatnya, Kakashi menjadi kikuk dan mencoba menutup kedua telinganya. Namun Sharingan Kakashi mampu membaca gerakan bibir Naruto yang sedang spoiler. Kakashi lalu menutup matanya, dan setelah itu, Naruto dan Sakura berhasil merebut lonceng dari Kakashi. Kakashi mengakui Sakura dan Naruto sudah bertambah kuat, tetapi Kakashi tak menyangka dirinya dikalahkan dengan cara konyol seperti ini. 4. Kakashi mengaku sudah hafal Icha-Icha Paradise. Ketika Kakashi menjadi pengawas ujian praktek kelulusan Genin, saat itu para pengawas menyandera beberapa murid dan menunggu kedatangan para murid lainnya untuk menyelamatkan temannya sebagai syarat lulus menjadi Genin. Tidak heran, sambil menunggu kedatangan para murid yang jadi penyelamat, Anko Sensei menyarankan Kakashi untuk bersantai, membaca novel Icha-Icha Paradise. Kemudian Kakashi memberitahu Anko Sensei, karena sudah membacanya berulang kali, Kakashi jadi sudah menghafal isi novel Icha-Icha Paradise. 5. Kakashi wujudkan impian kunjungi Tanah Suci Icha-Icha Paradise. Ketika Mirai bertugas menjadi pengawal Kakashi dan Gai, yang sedang berlibur untuk jalan-jalan, pada saat itu, Kakashi mengunjungi Tanah Suci. Kakashi sempat tertegun lama, memandangi sebuah pohon ikonik yang berada di tengah-tengah Tanah Suci. Kemudian, Kakashi mendadak merasakan puncak kebahagiaan, karena bisa menginjakan kaki di Tanah Suci. Sebagai fans berat Icha-Icha Paradise sejak muda, Kakashi merasa sangat senang bisa berada di lokasi tempat adaptasi film layar lebar Icha-Icha Paradise diambil. Bahkan Kakashi sampai meneteskan air mata karena tidak kuasa menahan kebahagiaan, sebab sejak dulu Kakashi selalu bercita-cita mengunjungi Tanah Suci dan kini impian Kakashi sudah terwujud. Selanjutnya, Gai mengajak Kakashi dan Mirai untuk mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Kakashi tampak antusias berswafoto berlatar belakang pohon ikonik dari Tanah Suci sambil Kakashi memegangi buku Icha-Icha Paradise kesukaannya. 6. Kakashi keasyikan baca Icha-Icha dan lupa kerjaan. Setelah selesai latihan merebut lonceng, Naruto, Kakashi dan Sakura berkeliling mengitari desa Konoha di malam hari. Kemudian, Naruto dan Sakura mengajak Kakashi untuk makan ramen bersama, tetapi Kakashi menolaknya, karena Kakashi ingin segera pulang mengerjakan laporan daftar anggota tim baru. Namun saat tiba di rumah pada malam hari, Kakashi malah membaca seri terbaru Icha-Icha Tactics. Kakashi sangat terpukau dengan keindahan cerita, dan telah menamatkan Icha-Icha Tactics sebanyak 2 kali.
Selanjutnya Kakashi bersiap untuk tidur, namun saat Kakashi menengok kaca jendela, ternyata hari sudah pagi. Karena keasyikan membaca Icha-Icha Tactics, Kakashi tidak tertidur dari malam sampai pagi. Bahkan, Kakashi sampai melupakan tugasnya untuk mengerjakan laporan daftar anggota tim baru. Jadi itulah, 6 bukti Kakashi sangat menyukai serial novel Icha-Icha. Sampai jumpa lagi, di konten selanjutnya.